Terima kasih. Hari ini ada teman-teman OJEK di Kabupaten Lumajang yang menuntut aspirasinya terkait dengan pernyataan salah satu calon presiden yang dinilai OJEK itu menghina profesi mereka. Sebenarnya ini adalah ranah Bawaslu, tapi tidak mengapa, akan tetap kita terima karena ini adalah aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya, apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman tukang ojek di Tulungagung akan kita sampaikan ke KPU RI, karena kita adalah lembaga vertikal yang menentukan pencalonan ataupun yang lain terkait dengan presiden itu adalah KPU RI. Tuntutannya seperti apa aja, Pak? Ya, mereka menuntut agar pernyataan Pak Prabowo terkait dengan profesi yang dinilai menghina profesi ojek itu dicabut.